Yo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue lagi tentunya di channel ini guys ya. Jadi hari ini, video kali ini sesuai dengan janji gue yang udah gue omongin di video sebelumnya, gue bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian tulis di kolom komentar. Bisa dibilang video ini adalah video Q&A guys. Nah, jadi sore ini kita ditemui sama mereka berdua guys ya. Ada si Sinta sama si Felis. Kebetulan udah bersih semua, kandangnya juga udah bersih. Gua pengen kasih makan cemilan aja deh. Gua kasih makan cat food. Nah, kebetulan ada yang tanya nih, cat food ini boleh atau enggak? Nanti gua jelasin. Oke. Okay? Jadi sebelum gua lanjutin buat jawab Q&A atau pertanyaan-pertanyaan dari kalian semuanya, please yang belum subscribe, yang belum ikutin, yang belum berlangganan secara gratis dari channel ini, kalian bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya, teman-teman ya. Kalian juga di-like juga biar gua lebih dimotivasi oleh kalian semuanya bikin video-video next berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang udah subscribe makasih banget ya. Langsung aja, sebenarnya udah gua capture semua di handphone sini, gua bakalan bacain satu-satu. Dan kalau misal dari kalian yang udah tanya di kolom komentar video sebelumnya, video kemarin-kemarin, terus gak dijawab, jadi sorry banget ya, mungkin ada alasan tertentu, mungkin karena pertanyaan kalian kurang begitu efektif atau gimana gitu. Oke, jadi langsung aja. Oke, pertanyaan pertama dari Alfarisi. Kak, gua punya musang hasil tangkapan. Oke, kalau dijinaki dengan cara memandikan doang setiap hari bisa nggak? Nah, jadi dia punya musang liar ya, tentunya hasil tangkapan soalnya. Kalau dijinakin, pertanyaannya nih, kalau dijinakin dengan cara memandikan doang bisa atau enggak? Nah, inti daripada menjinakkan seekor musang adalah teman-teman, bagaimana caranya kita membiasakan diri kepada musang kita. Nah, intinya yang pertama dari segi pemberian makan, kalian bisa hand feed dari tangan kalian secara pelan-pelan. Kemudian yang pasti handle-nya juga harus tiap hari, nggak boleh lepas dari handle tiap waktu. Kalau semakin semakin banyak waktu buat musang kita, maka yang terjadi makin dia mengenal kita. Jadi gitu teman-teman ya, nggak harus dimandiin doang. Mandiin musang itu hanya sebagian dari apa ya, kebersihan dari musangnya doang gitu. Intinya kalau mau musang kalian tuh jinak atau anteng atau santai, tergantung cara kalian, bagaimana cara kalian menghadapi gitu. Oke teman-teman, next, lanjut dari pertanyaan yang kedua ya. Sekarang pertanyaan kedua dari Isa Art Photo and Videography. Oke, mandiin musang itu sehari sekali atau seminggu sekali bang? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, sebenarnya untuk normal sih, karena musang nggak begitu jorok dan nggak begitu bau ya. Basicnya musang ini nggak begitu jorok, nggak begitu bau. Beda kalau sama otter, karena kalau otter kan memang khas baunya, memang bawaan dari hewannya. Jadi untuk pertanyaannya bisa langsung gue jawab. Untuk memandikan musang pada umumnya biasanya seminggu sekali teman-teman. Itu adalah hal yang paling normal ya. Waktu paling normal berapa lama untuk memandikan musang, jangka waktunya itu seminggu sekali teman-teman. Itu harus dilakukan. Nah, lebih-lebih bisa dilakukan per 3 hari sekali guys. Nah, untuk gue pribadi nggak memandang waktu, nggak memandang hari, nggak memandang berapa timing, harus berapa kali, nunggu berapa hari, nggak, sekali gue mandi. Kalau gue niat untuk mandiin, langsung gue mandiin. Bisa dibilang tiap hari dia mandi, bahkan sampai 3 kali teman-teman ya, hampir sama dengan ownernya. Oke teman-teman, jadi seperti itu teman-teman. Next, pertanyaan yang ketiga ada dari Ambones Steel Kendo. Oh, Ambones Steel Kendo gitu ya. Bang, gue punya musang umur 4 bulan yang awalnya jinak, sekarang kalau mau saya pegang jadi kagetan dan sering gigit. Biasa dibilang agak hising. Oke, agak hising. Itu caranya mengatasi gimana ya bang? Oke teman-teman, jadi pengalaman gue sendiri secara pribadi, dari dulu semenjak piara musang sampai sekarang, kejadian seperti ini yaitu adalah faktor terbiasa, maksudnya faktor keterbiasaan kalian terhadap musang kalian itu berkurang. Semisal gini, bisa dibilang kalian itu kurang apa ya, kurang begitu terbiasa, maksudnya menghilangkan kebiasaan yang kalian lakukan terhadap musang kalian. Biasanya handle nggak pernah di handle. Nah, makanya gua saranin kalau punya musang kalian itu harus bener-bener full handle deh, karena musang itu
karakternya aktif banget. Sekali kalian gak pegang beberapa hari, dia bakalan ada reaksi tertentu kepada kalian, guys. Jadi intinya kebiasaan yang kalian lakukan, gue udah bilang beberapa kali di video-video sebelumnya, kebiasaan yang kalian lakukan itu akan membentuk dari karakter musang kalian, teman-teman. Jadi gitu, teman-teman. Oke, guys. Next, yang keempat kali ya, lupa gue. Jadi next aja deh, kita next dari Haikal Naufal. Coba dong, Kak, minta tips buat musang dibawa mudik. Oke, jadi karena, oh ya, sebelumnya gue ucapin minal aidin wal faizin bagi teman-teman semua yang merayakan ya. Sorry, beberapa minggu kemarin gue agak malas-malasan upload video karena sibuk kerja dan juga sibuk persiapan untuk lebaran, teman-teman. Ya, ini aja gue sempetin bikin konten lagi buat kalian biar nggak nunggu lama-lama gitu. Jadi persiapan untuk mudik, tips ini nggak hanya untuk mudik ya, intinya untuk perjalanan jauh musang. Misalkan kalian kan juga ada kegiatan gathering bareng dari komunitas antar kota gitu ya, ya boleh lah. Kemudian mudik juga pindahan rumah atau gimana, intinya yang membawa jarak musang kalian itu jauh. Nah, satu hal yang harus kalian ketahui, musang kita itu mudah stres. Musang itu adalah hewan aktif yang mudah stres. Nah, stresnya dari mana? Satu, karena dehidrasi, suhu tubuhnya karena terlalu panas ada di kendaraan atau seperti apa. Nah, biasanya ini pengalaman juga dari temen gua punya musang waktu dibawa mudik. Kejadiannya itu musangnya sampai mati karena pada saat dia berhenti di pinggir jalan cari makan, kemudian lupa mesinnya dimatiin, AC-nya juga mati. Nah, akhirnya kan di dalamnya kan panas, kagak ketahuan akhirnya mati. Nah, itu tips pertama. Jadi musang itu mudah dehidrasi. Yang kedua, banyak-banyak istirahat untuk dia minum, kasih minum, kontrol makanan. Gitu aja sih, teman-teman. Jadi intinya nggak harus apa ya, sekali langsung perjalanan langsung sampai nyampe, nggak, jangan sampai seperti itu. Karena sekali lagi musang itu bisa karena bosen, bisa karena dehidrasi, suhu tubuh itu mempengaruhi, guys. Nah, makanya kalau musim hujan dia tuh gampang kena penyakit atau sakit gitu, teman-teman ya. Oke, guys, next pertanyaan berikutnya ada dari Muhammad Dika. Oke, Muhammad Dika, musang dikasih susu kedelai boleh nggak, bang? Boleh. Jadi gini, guys, aturan untuk musang sendiri dikasih susu apa yang paling bagus itu adalah susu induknya yang pertama, karena jelas induknya menyusui anaknya, guys ya. Yang kedua, bilapun atau kalaupun kalian punya musang baby hasil dari tangkapan dari alam liar ataupun kalian beli sengaja dari baby yang masih menyusui, salah satu tips untuk penanganannya adalah berikan susu yang berkadar non laktosa atau non laktosa sedang. Contohnya bisa dikasih susu anjing, susu kucing, karena susu anjing sama kucing memang benar-benar dikasih dia itu komposisinya kadar laktosanya itu rendah, boleh dikasihkan. Nah, kemudian kalau memang nggak ada atau tempat kalian tuh jauh dari pet shop, kalian bisa kasih susu SGM, tapi ini nggak terlalu gue saranin ya, nggak terlalu gue saranin SGM Ananda yang umur 0 sampai 6 bulan, guys, karena itu kadar laktosanya sudah minim. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Dika ini, musang dikasih susu kedelai boleh nggak, Kak? Boleh, jawabannya boleh. Karena basically susu kedelai ya kan, bukan susu sapi, bukan susu apa, susu kedelai. Kalian tahu kan kedelai itu dari apa? Nah, bisa dibilang tidak mengandung kadar laktosa, walaupun mengandung mungkin hanya sedikit beberapa persen saja, guys. Nah, itu jawabannya ya, Dika ya, semoga terjawab dan semoga bisa lega dari jawaban-jawaban ini. Next, Farida Umama. Ada dari Farida Umama, bang, pelihara musang boros nggak? Nah, tergantung sih, tergantung pelihara musang itu boros nggak. Kalau bilang hitung-hitungan kasar aja ya, sehari dia bisa makan, satu ekor musang bisa makan antara, kalau gede gini ya, antara 8 buah sampai 12 buah biji pisang. Nggak tahu deh, karena kan pisang harganya beda-beda tiap daerah. Kalian bisa kira-kira sendiri. Untuk saya sendiri sih, per 1 bulan setiap musang itu 5 bungkus cat food buat cemilan, terus kemudian sama apa itu namanya, kepala ayam 3 hari sekali. Biasanya beli setengah kilo langsung gua masak untuk mereka berdua. Jadi gitu.
Ya kalau satu bulan mah kira-kira sekitar 250 ribuan lah. 250 ribuan karena memang bener-bener yang saya berikan itu fresh dari segi makanannya gitu. Untuk shampoonya sendiri sih bisa pakai shampoo kucing gitu ya. Next, kemudian ada Arkan atau Arkaan. Oke, Arkaan. Bang, jika ingin melihara musang, mendingan jantan atau betina? Oke teman-teman, pertanyaan ini banyak banget yang muncul di DM Instagram gua. Jadi teman-teman bisa cek linknya ada di deskripsi. Instagram gua ada di deskripsi. Kalian bisa follow Instagram gua. Bisa tanya-tanya di situ juga, dan biasanya gua live buat jawabin nyapa kalian secara live maksudnya ya. Oke, kita jawab ya pertanyaan dari Arkaan. Jika ingin melihara musang, mendingan jantan atau betina? Jadi jawabannya adalah tergantung. Sebenarnya nggak ada perbedaan untuk jantan atau betina itu enakan mana. Karena menurut aku pribadi guys ya, sama saja gitu loh. Tergantung kita yang ngerawat. Sebenarnya tergantung kita ngerawat. Terkecuali kalian itu memang ada beberapa faktor yang menginginkan musang jantan karena gini, musang betina karena gini. Nah kalau aku secara pribadi sih boleh memberikan di sedikit aja ya, mungkin sisi positif atau negatifnya. Misal kalian pengen musang pandan, katanya musang itu aromanya pandan gitu ya. Nah kalau kalian memang bener-bener pengen banget yang punya musang aromanya khas pandan banget, kalian bisa yang jantan, kalian bisa pelihara yang jantan. Karena musang jantan itu dominan mengeluarkan bau tajam, kayak bau apa itu namanya, bau pandan, karena memang untuk apa itu menarik atau menarik daya ikat ke jenis kelaminnya, ke perempuannya. Jadi itu teman-teman ya, aromanya bisa dikeluarkan karena alasan itu tadi. Kemudian kalau untuk betina mungkin sisi negatifnya itu tadi barusan sisi positif dari musang jantan ya, karena aromanya. Kalau musang betina kemungkinan ada frase menstruasi, mungkin kalian agak sedikit geli atau jorok gitu ya. Tapi kalau untuk masalah galak atau enggaknya pada saat dirahi itu bukan alasan, karena setiap owner itu harus bisa handle musang-musangnya sendiri. Jadi gitu ya, semoga terjawab ya Arkan. Mungkin dari teman-teman yang mau jawab atau mau tambahin bisa tulis di kolom komentar. Next ada Ahmad Muafikus. Aduh namanya panjang banget, Muafikus Sakofi 05. Mas, aku baru beli musang dapat 7 hari, umur 1 tahun. Makanya sekarang udah gak mau lahap, caranya gimana? Oke, ini sebenarnya udah ada sih. Muafikus boleh cek scroll di channel aku, di scroll ke bawah. Di situ ada satu video yang proses adaptasi musang gitu ya. Jadi intinya proses adaptasi musang. Jadi awal-awal itu mau nangkep, mau beli ataupun masih yang jinak, bahkan yang masih galak, itu ada frase itu guys. Ada frase apa itu namanya? Lupa gua sampai. Ada frase perpindahan, ada frase di mana dia itu beradaptasi dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi kalau misalkan kamu atau kalian beli musang basicnya jinak, tapi kenapa sampai rumah itu galak bahkan sampai gigit. Nah, sebenarnya dia itu mencari sisi aman atau mencari kenyamanan dari tempat-tempat yang baru ditempati dari musang kalian. Contohnya mungkin dari kandang aja udah berubah, dari tempatnya, keramaian, kondisinya, terus ruangannya jelas berubah. Nah, di situ ada frase di mana dia itu sangat sangat banget harus diperhatikan. Maksudnya untuk penanganannya sendiri jangan diganggu, sesekali jangan dihandle, biarin, kasih makan, kasih minum, minumnya harus ready banyak banget. Kemudian makannya jangan terlalu dikasih banyak, tanya dulu sama owner sebelumnya. Kalaupun dia biasa dikasih kepala ayam rebus, kasih dikit aja, karena kalau dikasih kebanyakan takutnya dia masih nggak mau makan. Biasanya kan nggak mau makan gitu teman-teman, terus kemudian gigit. Oke, jadi gitu jawabannya ya. Next ada Ahmad Bayhati. Bang, musang aneh kalau di pundak anteng. Oke, kalau di pundak anteng, di motor anteng, cuman kalau dilepas terus ada orang jalan dia ngacir. Cara ngilangin kagetan dan ngacirnya gimana? Apa dibikin obes biar lemot? Oke, jadi salah satu alasan musang obes yang disukai dari teman-teman yang lain, owner-owner yang lain itu adalah
selain dari penglihatannya lucu, gemes banget, karakternya juga bakalan anteng karena obesitas, karena berat badannya itu terlalu berlebihan gitu. Nah, untuk menanganinya seperti ini itu biasanya karena gini ya, karena kembali lagi kebiasaan yang kalian lakukan dulu itu hilang. Jadi ini karena terbiasa. Kalau menurut gua sih karena terbiasa dari kecil udah diajarin digendong mulu, diajarin naik motor mulu. Nah, ketika dipegang orang lain dia bakalan strike atau hising, ngegarang gitu ya, bahkan mau gigit. Itu artinya one man. Jadi dia tuh jinak dengan satu tuan saja, pada satu orang saja. Jadi gitu dong. Jadi biasain aja, tipsnya sih biasain perlahan, kenalin sama orang-orang sekitar, terus ajak duduk di samping orang sekitar, kemudian kalau bila perlu dihandle sama orang-orang lain selain kita, guys. Jadi gitu ya jawabannya ya. Oke, next ada Reptil Zone juga. Dari Reptil Zone pertanya, musang saya mau gue makan, kenapa ya bang? Nah, jadi mungkin satu faktor, kalau nggak sakit bisa diare, bisa distemper, kalau nggak itu kurang dijemur, karena jemur musang itu penting teman-teman ya. Selain untuk membantu pencernaannya, nggak hanya reptil doang, musang juga harus dibantu penjemurannya biar organ-organnya itu sehat banget, terutama kulitnya. Bisa dipastikan juga bosan dengan makanan, coba dikasih makanan yang dia suka, biasanya apa gitu, mungkin dia bosan teman-teman. Jadi gitu ya. Next ada Cracker Block, bang, kalau musang pandan sukanya makan cat food dibanding buah-buahan emang nggak apa-apa? Oke guys, ini gue juga ada cat food sih sebenarnya sih buat mereka berdua. Jadi karena gini ya, aku udah sharing dari beberapa teman-teman owner musang, kemudian yang ahli di dunia medis musang juga, kedokteran, mereka bilang sebenarnya nggak bagus untuk menjadikan makanan pokok cat food itu atau dog food, makanan kucing atau makanan anjing kepada musang kita, karena sebenarnya terlalu banyak protein yang dikandung pada musang itu bisa menyebabkan katarak teman-teman ya, dan juga bulu musang bisa rontok guys gitu. Jadi saran gua sih, dulu gua memang awal gua kasih tiap hari cat food, gua pikir biar lebih enak, biar lebih terbiasa dengan cat food dan gak susah-susah cari atau ngasih makannya gitu. Tapi ternyata alhasil bulunya itu banyak yang rontok. Jadi gitu. Nah, kemudian saran dari dokter juga yang udah pernah gua sharing, ajak sharing, kalaupun beli cat food jangan dikasih cat food yang biasa, belilah cat food yang berlabel teman-teman ya. Jadi yang memang bener-bener ada labelnya, nggak murahan. Kan biasanya kalau di pasar-pasar hewan kan ada yang cuman plastikan, bungkusan plastikan per kilo gitu ya, jangan dibeli. Ini aja gua pakai Felibet teman-teman. Felibet tetap murah sih, tetap murah harganya dan tetap juga jelas mereknya. Jadi gitu teman-teman ya. Next ada Maybe Tata, bang, musang gua kok tiba-tiba bulunya pada rontok dari kecil sampai umur 1 tahun baru kali ini rontok, kenapa ya bang? Oke, sebenarnya bulu musang rontok itu bukan bulunya yang salah, tapi kesehatan kulitnya yang tidak terjaga. Salah satu tips untuk membantu musang kalian itu biar cepat tumbuh bulu, dikasih makan minyak ikan ya, sering-seringin kasih makan minyak, dicampur minyak ikan makanannya, karena minyak ikan mengandung apa itu, membantu untuk pertumbuhan tubuh organ dan juga bulu-bulunya teman-teman. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kesehatan bulunya itu harus diperhatikan kulitnya. Jadi nggak harus bulunya disampoin, dikasih wangi-wangian, dikasih minyak, dikasih parfum atau apa, tapi kalau kulitnya nggak dijaga ya percuma. Nah, caranya gimana? Caranya kalian bisa kasih vitamin, kalian bisa cari vitamin kulit untuk hewan ya, untuk anjing atau kucing. Dan tips berikutnya teman-teman bisa jemur musang teman-teman. Jadi penjemuran itu harus dilakukan, selain untuk menjaga kesehatan tubuhnya, kulitnya perlu nutrisi dari matahari guys. Jadi gitu. Oke, mungkin itu aja yang udah gua sampaikan ya. Jadi kali ini, video kali ini semoga semuanya udah terjawab. Kalaupun masih ada beberapa komentar atau pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab, gua mohon maaf banget. Sekali lagi gue ucapin
Inal Aizin Wan Faizin, kalau gue banyak salah atau mungkin terlalu toksik buat channel-channel YouTube, kadang ngomong terlalu ngawur atau gimana, gue minta maaf yang sebenarnya karena masih dalam rangka Ramadan di Indonesia. Oke, jadi sedikit aja ya, kita kasih makan si musang-musang ini biar teman-teman itu pada tahu. Oke. Nice, gue bawain seperti ini aja ya. Oke, handphone gue masukin satu dulu. Ini gue taruh sini, jadi setiap gue beli valipet langsung muat untuk 5 kantong segini ya muatnya. Oke. Nah, jadi untuk cat food sendiri atau makanan kucing ini nggak gue jadiin makanan pokok teman-teman. Hanya gue kasih pada saat malam hari, dan itu pun hanya porsi cemilan doang, bukan untuk bikin mereka itu kenyang. Oke, coba kita mau makan nasi kamu nggak? Enggak, dia masih itu maksudnya masih sendiri sih. Udah. Oh, biar masuk dulu karena dia di luar enggak terbiasa. Takutnya nanti malah grabe. Oke, guys. Nah, itu dia si Felix muter-muter juga di kanan. Jadi, thank you banget udah ngikutin channel ini dan udah subscribe. Yang udah subscribe, gue ucapin makasih. Yang belum, kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan like buat gue support bikin video-video yang banyak. Oke? Jangan lupa di-share di media sosial kalian dan di grup-grup teman-teman musang lovers semuanya. Thank you dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video berikutnya. Udah maghrib, waktunya dia masuk ke rumah. Bye-bye.